Impian penduduk Permatang Tok Subuh untuk memiliki rumah sendiri bakal menjadi kenyataan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Steven Chee Kiong berkata pihaknya akan menyediakan rumah teres satu tingkat kepada penduduk yang layak. Hasil kerjasama antara Steven bersama penduduk setempat selama ini, 37 keluarga akan menerima manfaat tersebut. Diberi bantuan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan antara bantuan yang diberi ialah sebuah rumah yang akan dibina oleh kerajaan. Jadi mendapat pampas di rumah. Rumah yang mula dibina pada November 2018 dijangka siap sepenuhnya bulan September nanti. Steven ditemui ketika majlis dialog PDC serta sumbangan kepada penduduk kampung Tok Subuh. Turut hadir dalam majlis tersebut Adun Macang Bubuk Lee Kailun.